Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah malam Pada kesempatan kali ini Video yang kami sampaikan Formasi singkat Mengenai Penyebab dan solusi Sementara Untuk jenis Formasi P3K teknis Dan P3K guru Mantengan agama tahun 2023 Tidak bisa dipilih Atau tidak muncul Langkah sementara yang bisa dilakukan, yang pertama, cek terlebih dahulu status formasinya di laman atau https pada kolom pencarian. Jika belum tersedia atau muncul, kemungkinan masih proses terpa kebutuhan pengmasih sehingga belum masuk ke sistem sscsn.bkn-nya dicek kembali secara berkala, baik lewat pencarian atau langsung login ke akun SS, CSN masing-masing. Ikuti media sosial resmi, kewenak terkait seleksi cp 3 k tahun ini. Instagram bisa dilihat di sini, teman-teman. Instagram-nya, Twitter-nya juga bisa dilihat di sini. Untuk cara mencik status formasinya, kami contohkan. Sangat mudah, teman-teman. akses tadi, alamat SS, CSN, dkn -nya. Nanti silakan masuk ke bagian pencarian. Bagian bawah, teman-teman, di sini. Coba kita ulangi. Kita akses SS, CSN, DKN-nya. Bagian bawah, teman-teman, di sini. Misal kami contohkan ingin mencari formasi P3K guru. Tinggal dipilih jenis pengadaannya. Di sini untuk P3K guru, keterangannya cukup memilih jenis pengadaan dan instansi. Kami contohkan langsung kami cari secara umum teman-teman. Tidak kami pilih instansinya. Kita klik cari. Apa saja yang muncul? Tentunya hasilnya cukup banyak. Karena tidak DPRT, Ini 947 halaman. Kebanyakan teman-teman. P3 Guru yang umum dari dinas yang sudah muncul. Untuk mengetahui kemenak, teman-teman, caranya sama seperti ini, tinggal dipilih P3K Guru, cukup masukkan instansinya Kementerian Agama ketika terbesar besar ke Kementerian Pilih Kementerian Agama, tinggal langsung klik cari. Kita coba lihat hasilnya, sementara teman-teman tidak ada atau kosong, tidak tersedia. Nanti untuk yang lainnya silahkan dicoba misal teknis. Untuk teknis ini teman-teman nanti dimasukkan ke seluruh PL tangannya ini. Dari tingkat di sini sampai ke seluruhnya harus diisi. Jadi teman-teman sekali lagi ditunggu tadi cek secara bengkala terkait masalah belum tersedianya formasi P3 teknis dan P3 ke kemenak tahun 2023 ini. Saya kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Maaf jika ada penjelasan yang salah. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata bila taufik. Wa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.